Halo guys, jadi kita sekarang lagi nunggu minuman. Ya. Tadi kita pesan cepat. Di sini sepi banget. Gak ada orang, gak rame. Soalnya ini hari Senin ya. Suaranya ada orang. Ramenya betul, gak ramenya betul. Ya, ada orang, kita orang. Oke deh, kita menunggu dulu. Habis itu kita jalan-jalan lagi sambil nunggu jadwal tiket ya. Iya. Aku bawa minuman. Taruh aja situ minuman. Ya. Berapa entar? Kalau kabar suka, cari. Soalnya baju dia udah banyak yang gini guys, udah banyak yang nggak bisa dipakai lagi. Guys, welcome back to our YouTube channel. Ya, dan Bari di Bali dan kalian di sana. So sekarang kalian lihat penampakan yang berbeda. Kita baru pembukaannya baru sekarang, nggak dari rumah. Baru inget guys. So sekarang kita lagi ada di Plaza Renon. Nah, gimana itu? Ada di Renon. Ada di Renon Bali. Tujuan kita kesini itu mau nonton ya. Nonton apa sih? Spider-Man. Pokoknya kalau udah Kang Bari yang rekomendasiin sih percaya aja. Soalnya setiap nonton pasti dia yang nentuin guys. Soalnya aku kan gak pinter milihnya. Takutnya ntar kayak mengecewakan itu loh. Ya gitu deh. Terus tadi juga kita beli chat time seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, kita beli chat time. Habis itu kita cuma jalan-jalan aja, lihat-lihat. Iya, sambil nunggu jam. Iya, soalnya lagi 1 jam guys, lumayan. 1 jam lebih lah. Kita lagi nunggu di depan atau belakang ya? Depan. Depannya Plaza. Aku juga nggak tahu depannya mana. Ini depan atau yang depan? Soalnya di sana ada lagi depan masuk. Ada 3 ya teman masuk ya? Iya. Kita biasanya parkiran dan belakang guys. Main lobby. Tau kayaknya depan nih deh. Ada temani kita menunggu ya guys. Dan sekarang kita mau duduk aja deh. Nanti kita kabarin lagi apa yang kita lakuin sih. Apa yang kita lakuin sih. Ya paling kita jalan-jalan ke atas. Ya. Soalnya dalam tuh musiknya keras ya, jadi kita nggak bisa ngobrol. Sama kayak hidupan kita keras kali. Tekanannya keras. Keras. Oke deh, bye bye. Nanti ketemu lagi. Oke guys, kalau di sini itu protokol kesehatannya itu benar-benar jalan ya, dan masih ada kayak cek suhu, habis itu masih ada kayak apa namanya tuh scan barcode. Peduli lindungi, kayak gitu-gitu guys. Jadi aman banget. Nah, kita lagi di luarannya. Dan itu Bundaran Renon ya. Nah itu dia Bundaran Renon. Kalian pasti tahu sih kalau MDM di Bali. Kita gak tahu nih bagian depan atau bagian mananya. Sepi banget guys, benar-benar di mall tuh sepi banget. Kita mau duduk-duduk dulu, minum cetai. By the way, aku ukurannya yang gede ya. Kabarnya yang kecil karena dia lagi batuk guys. Jadi harus dikitin esnya. Sebenarnya tadi nggak mau beli, cuma menghargai aja. Menghargai apa pengen? Enggak sih, kalau pengen kan bisa minta sebenarnya. Oh iya ya. Soalnya kita sekali, ya setahun sekali lah. Setahun sekali minum beginian, soalnya kan ya ini juga nggak begitu sehat ya. Iya. Jadi kita harus jaga kesehatan juga. Udah musim-musimnya sakit nih guys. Jaga kesehatan ya. Halo guys.
Tanya Tiponar. Terus dah. Oke guys, kita udah selesai nonton. Halo guys. Aduh, menegangkan. Jadi di sana kira-kira 2 jam. Aduh, 2 jam. Kira-kira 2 jaman. Ya, 2 jaman. So, kita mau balik dulu sekarang. Oke guys. Jadi sekarang sebelum lanjut ke videonya, aku mau infoin ke kalian. Nah, sebelumnya kan kita udah dapat nih kenalin ke kalian produk-produk Scarlett. Nah, untuk body care-nya ini udah sering banget kita pakai, dan untuk kabar juga tadi pakai yang kecil-kecil guys, yang ini. Terus yang ini tuh sabunnya, dan sabun mukanya udah sampai segini, face care-nya tuh sampai segini. Dan ini juga krimnya udah mulai habis karena dan aku udah nge-stok lagi guys. Terus yang ini untuk serumnya juga udah mulai habis. Dan untuk serum yang ini kan kita pakai acne serum, karena waktu itu kan kalian tahu sendiri jerawatku tuh banyak banget. Nah, kalian bisa lihat sekarang udah pudar. Dan kenapa kulit wajah aku tuh lebih cerah, terus bekas jerawat juga udah mulai hilang, terus kulit muka aku juga lebih kenyal-kenyal, itu karena salah satu produk baru dari Scarlett dan aku udah coba dari kemarin-kemarin. Nah, sekarang aku mau kenalin ini ke Kak Bari, karena kan Kak Bari belum pernah pakai yang ini. Nah, ini dia guys, Glow Tening Serum. Ya, jadi maksudnya sombong ya, sombong sekarang ya. Sekarang aku yang sombong kenalin produk dari Scarlett ya, sekarang aku duluan pakai. Nah, ini dia guys, Glow Tening Serum. Nih, silakan Kak Bari pegang-pegang dulu, cicipin dulu. Nah, sambil Kak Bari lihat-lihatin itu, baik untuk kandungan serta manfaat Glow Tening Serum, yaitu ada tranexamide acid, yaitu meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Baik, yang berikutnya ada niacinamide, yaitu melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Oke, berikutnya ada geranium oil, yaitu menyamarkan garis halus pada wajah, serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Nah, yang terakhir ada allantoin, yaitu kaya akan antioksidan, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Nah kak, jadi ini itu ya. Pakainya itu kan kita biasanya urutannya itu dari sabun muka dulu, yeah. Habis itu kita pakai serumnya. Kalau jerawatan pakai yang ini, kalau yang nggak jerawatan juga bisa pakai Brightly Ever yang warna pink itu, kalau nggak salah sih ya. Soalnya aku pernah pakai yang itu guys. Nah kalau nggak gitu, kalau untuk semua jenis kulit bisa banget pakai yang Glow Tening Serum. Nah urutannya itu kayak gitu. Setelah itu baru pakai krimnya. Udah gitu aja sih. Nah terus. Silakan Kak Bari coba sekarang makainya, siapa tahu langsung sembriwing. Oke, sekarang langsung coba ya. Nah, pakainya itu 2 sampai 3 tetes aja, Kak. Oke. Okay. Jangan banyak-banyak ntar habis. Jadi kalau mau beli sendiri. Harganya itu sama aja ya, semua produk itu 75.000 guys, dan udah BPOM. Jadi aman. Anda tuh pelit sekali ya. Kemarin ya, aku masih berapa botol itu? Itu kan. Wow. Betul nggak? Betul. Dah segitu aja dong, jangan banyak-banyak. Kau udah 5 titik. Nanti habis. Terus usap ya? Iya. Usapnya gimana nih? Usap biasa. Pakai tangan luar dalam? Dalam dong. Oh, kalau di luar begini. Oke, biasa aja ya. Nah untuk ordernya itu kalian bisa banget lewat LINE-nya bisa, lewat Instagram-nya juga bisa, lewat Shopee juga bisa, terus pakai lewat WhatsApp juga bisa sih. WhatsApp-nya itu nanti ada di Instagram-nya guys ya, di bio-nya. Nanti aku bakal cantumin semuanya di description box. Oke. Gimana rasanya? Lebih kenyal-kenyal, nggak lengket kan? Kenyal-kenyal terus dingin. Dingin? Terus segar. Oh, mantap. Pasti nanti kabarnya makin glowing. Semoga aja ya. Iya. Oke guys, jadi karena kabarnya udah coba, jadi kita lanjut aja ke video berikutnya. Oke guys, sekarang kita udah di rumah. Kabari lagi istirahat dan aku mau ujian sekarang, ujian akhir gitu. Aduh, doakan semoga lancar ya guys ya. Aduh, pusing banget. Dan sekarang aku lagi nunggu teman-teman buat datang. Nah, untuk kegiatan nanti mungkin aku bakal take nanti lagi, karena pas ujian nggak mungkin aku tunjukin kalian karena HP-nya pasti bakal kepake ya buat Zoom nanti. Dan nanti Zoom-nya itu open kamera, jadi harus fokus. Ketemu lagi nanti, bye-bye.
Okay guys, ujiannya udah selesai dan barusan juga kita udah selesai bikin video endorse. Halo guys. Kayak kita harus menutup semua ini deh. Iya, tutup aja ya. Okay, itu juga itu dia keseharian kita, a day in our life. Okay. Semoga kalian semua tetap terhibur dan. Boleh gak aku potong sebentar? Ada yang beda nggak? Coba lihat. Oh iya. Coba lihat. Wow, lebih glowing. Ya, habis pakai glow tinting serum. Dari Scarlett. Thank you Scarlett. Yeah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian semua. Bye bye. Love. Apa love begitu?